Suara burung gagak pertanda ada orang meninggal. Di kampungku, tepatnya di Jawa, kalau ada burung gagak lewat terus mengeluarkan suara. Masyarakat di daerahku masih mempercayai kalau ada burung gagak lewat itu pertanda akan ada orang yang meninggal. Dulu aku selalu berpikir, ah itu paling cuma mitos aja. Tapi suatu pagi aku pernah nih ngedenger suara gagak lewat di atas rumah. Suaranya itu kenceng banget. Terus sore harinya di kampungku ada siaran orang meninggal. Aku gak tahu sih itu tuh hanya kebetulan atau emang burung gagak itu bisa menyampaikan kabar duka. Percaya atau tidak itu sih tergantung dari diri kalian masing-masing ya Besti. Kalau di tempat kalian gimana Besti? Ada gak sih mitos-mitos kayak gitu? Cerita dong Besti.